sertai semua nama kami Som ataupun Sompong. Inilah first time kami buat video pasal pemakanan Sarawak. Selepas selama 7 tahun kami menetap kat sini, kerja kat sini, inilah first time kami nak review makanan Sarawak. Lepas tu, sebenarnya kami nak buat video ni dekat kedai. Tapi, kat kedai tu ramai sangat orang dan kami baru gig, kami malu nak cakap dengan hujan. So, memang suara tu tak dengar. So, kami decide tapa buat balik makan kat rumah. Bila tapa buat balik ni, rupa dia tak sekacak kita makan kat kedai lah. Okay? So, next time mungkin saya akan buat video dekat kedai. Tapi hari ni kita, tak apalah, boleh lah tengok ni. Saya nak tunjuklah ni laksa saya. Ni rupa dia macam ni lah. Ada udang, ada telur, ada tauge, ada ayam rebus. Harap-harap korang yang baru, okay, kami nak perkenalkan diri sekali lagi lah. Hi, my name is Som Hong. You guys can call me Som or Nikki. Okay, siapa yang belum nanggar muka kami ataupun baru dekat channel tu, bolehlah support kami, subscribe down below. Okay, hari tu kami nak buat review dan kami nak cerita sikit lah first impression kami terhadap laksa Sarawak. Back to tahun 2009, masa bukan 2009, back to tahun 2012, 7 tahun yang lepas. First time kami kena posting kat Sarawak. Itulah first time kami makan laksa Sarawak tu lah. Dan kami pun first time juga sampai ke Sarawak tu. Selama tu tak pernah fikir pun nak datang situ. So, kawan kami bawa kami pergi makan kedai pakcik lah. First time makan tu memang kami excited lah laksa Sarawak macam ni rupa. Sekali tengok, nya mihun, nya pakai mihun. So, bagi kami tu bukan laksa. Ni macam mihun sup atau mihun kari sebab kuahnya kan pakai santan. Lebih kurang macam mihun kuah kari. Bagi kami first time kami makan lah. Tapi selepas tapi itulah sebab kami bayangkan macam Kelantan kalau laksa tu memang mi dia tu pakai mi laksa, mi yang memang khas untuk buat laksa, bukan pakai mihun. Tu memang yang pakai mihun yang goreng, untuk goreng mihun, sebab mihun sup tu lah pakai untuk buat laksa. Tu kami terkejut. Bila makan tu bagi kami first time memang kami asyik suka, memang bagi kami asyik nyaman dan rasa dia pelik. Okay? Tapi after lama diam situ, lama duduk kat sini, rasa ada rasa nak makan. Bila pergi makan lagi sana, pergi makan sini rasa ketagih. Macam sekarang ni kami selalu nak makan laksa kalau breakfast. Okay? So, rasa macam teringin nak makan. Sebenarnya laksa ni sangat sedap. First time tu mungkin lidah saya tak biasa lagi. Lidah kami tak biasa dengan laksa dan tak biasa dengan rasanya. Bila second, third, fourth time makan tu rasa nyaman lah pula. Mengidam lah pula nak makan. So basically, laksa ni, laksa Sarawak ni, dia kuah dia tu dibuat daripada paste. Paste laksa. Paste tu biasanya ada jual dekat supermarket atau kedai-kedai runcit pun ada jual lah. Paste tu tak mahal. So cara masaknya saya boleh cerita tapi saya belum pernah juga kami masak laksa Sarawak lah. So saya boleh cerita sikit lah pasal mana cara masaknya sebab kawan saya pun, kawan kami pun ada macam cerita jugalah macam mana cara nak masak laksa ni sebenarnya. Cara masak laksa ni pelbagai orang, cara dia pelbagai lah ikut resepi masing-masing tapi cara yang saya tahu, kawan saya cerita, cara yang paling sedap lah dia cakap untuk buat laksa tu ialah ambil udang, bersih semua udang tu dengan ayam, dada ayam pergi rebus. Lepas tu air yang rebus dada ayam tu lah pergi masak kuah laksa. Okay, air tu pergi ambil air tu sikit dulu, masuk dalam periuk, lepas tu masuk paste dia, biar dia didih semua, baru masuk santan. Bila masuk santan, masuk garam, masukkan ajinomoto, terpulang lah korang nak letak ajinomoto ke tak. Lepas tu tunggu dia mendidih, lepas tu masak, test dululah sedap ke tak, sedap ke tak. Kalau dah sedap, okey, tutup lampu, sekira settle dia punya kuah. Untuk mi dia pula, dia rebus, dia celur, masak. Lepas tu bila dah masak mihun tu, dia letak, letak dalam mangkuk. Lepas tu ingredient untuk topping dia tu pula, dia ada udang kita rebus tadi. Lepas tu ayam dia ada, ayam kita rebus tu, cari-carikan dia, jadi ambil isi dia je lah. Jadi isi ayam macam tu lah. Okay. Lepas tu tauge, dia orang celur tauge juga. Lepas tu telur. Telur goreng dadar tu dia orang goreng nipis. Lepas tu potong-potong-potong untuk kira dia punya topping lah untuk laksa tu. Okay, ada tauge, ada daun ketumbar, ada telur goreng tadi, ada daging ayam dengan udang rebus tadi untuk topping dia macam ni. Okay. Lepas tu untuk cara makan dia pula, dia kena picit limau sikit, lepas tu dia tambah sambal. Sambal pun dia bagi sambal untuk kita nak tambah rasa tu, kita tambahlah sambal sikit dalam kita punya kuah kuah laksa ni. Okay? Okay, cara makan dia, mungkin cik latte pula aku. Okay, cara makan dia, ambil limau yang dia bagi ni, picit limau, masuk limau dalam ni supaya rasa dia sedap sikit, rasa masak.
Sarawak lah. Tapi saya rasa negeri masing-masing pun ada. Macam laksa Sarawak, laksa Johor sebut tu kan laksa Kelantan, Johor. Laksa Johor lagi saya terkejut. First time akhir rumah kawan dekat Johor, tak negeri sembilan tapi mak dia orang orang Johor. Saya pergi rumah dia, dia masak laksa Sarawak, eh laksa Johor untuk saya. Sekali lagi terkejut daripada laksa Sarawak. Dia pakai mie dia tu, pakai spaghetti punya mie. Mana tak kejut perut saya. Okay. Sebab Kelantan memang laksa tu memang ada laksa punya mie sendiri. Itulah saya pelik negeri lain, dia pakai mie mula, pakai spaghetti lah. Tapi rasa dia memang sedap, tapi laksa Johor tu pedas. Untuk orang yang memang makan pedas, boleh. Saya ni jenis yang tak makan pedas, memang nangis lah makan. Dulu sebab saya rasa saya nak sambung makan dulu. Lepas tu korang yang belum subscribe saya tu, tolong press subscribe lah kalau nak tengok video saya yang next. Untuk bagi support lah sikit dekat saya, kalau baru saya ada semangat nak buat video seterusnya. Okay, jangan lupa press subscribe down below. Okay, hari ni saya nak pergi dulu. Saya nak sambung makan laksa saya. Okay, bye-bye. Jangan lupa tau, subscribe, like, share saya punya channel. Okay, bye-bye. Thanks you guys for watching. สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกลับมาเจอกันครั้งหน้าโอเคบ๊ายบาย